kita masih membahas soal mengumbar aurat di sosial media. Dan tadi belum aku sapa-sapa nih, ada Bang Hilal di sini. Nanti ibu-ibu jamaah di sini kalau pulang bisa bawa hadiah nih dari Bang Hilal. Bukan begitu Bang Hilal? Betul. Ini lagi bikin apa Bang Hilal? Jadi saya mendengar cerita dari Nyai tadi teringat tentang hadis Rasulullah yang membahas tentang dosa jariah. Barang siapa yang mengajak kepada keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti yang mengikutinya. Nah, itu dia ya Bu Ibu ya. Jadi kalau kita melakukan satu hal keburukan, yang kita tuai juga akan keburukan. Tapi kalau misalkan kita melakukan kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan itu kembali. Masya Allah. Nah, ini juga ada konten-konten nih yang kadang-kadang aku juga gak habis pikir. Kontennya ini sebenarnya bermanfaat atau enggak? Langsung aja kita lihat videonya seperti apa, ini dia. Nah, sebenarnya nasib FJ bermaksud membuat konten dengan nekat menghadang truk, nyawanya justru harus melayang. Inilah rekaman saat FJ dan rekannya saat menghadang truk bermuatan pakan ternak yang melaju dari arah Serpong menuju kota Tangerang pada Rabu dini hari. Bukannya berhenti, truk yang melaju kencang ini justru menabrak dua remaja nekat ini. FJ tewas di tempat karena kepalanya terlindas ban truk, sementara NK rekannya luka di bagian bahu. Warga yang berada di sekitar lokasi pun langsung mengevakuasi jenazah korban menuju Rumah Sakit Tangerang untuk diotopsi. Saat kejadian, korban bersama 6 temannya yang bertugas untuk mengabadikan aksi nekat kedua korban. Aduh, ini gak habis pikir ya. Kira-kira nih, ini mungkin yang masih muda pengen bikin konten kayak gini gak? Aduh, jangan sampai ya. Gak ngerti di mana pikirannya gitu sampai kepikiran untuk bikin konten menghadang truk gitu ya. Udah truk gede, susah ngeremnya kan. Gimana juga betul, gitu. Betul, betul, betul. Nah ini gimana nih menanggapi video yang kayak begini nih Nyai? Iya, mari kita lihat dari tadi ya. Bahwa membuat konten oke. Tapi kita harus waspada. Sekiranya mudorotnya besar daripada manfaatnya, tidak usah dilakukan. Dan ini mengandung bahaya yang sangat besar sekali ya. Satu tindakan yang betul-betul konyol. Ini gak boleh. Jadi orang Islam itu hendaknya apa yang dilakukan itu jangan sampai sia-sia. Anil lakwi mu'didun. Di surat Al-Mu'minun sudah dijelaskan. Jangan pernah engkau berbuat sesuatu hal yang sia-sia. Seperti ini tadi jelas sekali. Merugikan dirinya sendiri. Itu juga bisa merugikan orang lain kan, Neng Tia? Betul ya, Bu betul, ya? Betul. Bisa jadi untungnya. Ya bukan untung, tapi itu sudah bahaya. Korbannya malah dia meninggal berdua. Ya, ada yang meninggal dunia kan tadi. Tapi bagaimana kalau membahayakan lebih banyak dari itu? Tentunya itu sangat berbahaya. Jangan pernah lakukan. Oke. Gak usah yang bahaya-bahaya. Iya, yang aman-aman baik. Kayaknya masalah dicari-cari kalau ini ya. Betul, gak mencari tahu, bahaya. Hidup udah banyak masalah. Enak menjemput berkah daripada menjemput bahaya. Ya. Pemirsa di rumah juga ya Ning Tia, para pemirsa di rumah, hendaknya kita hari-hari ini kita lakukan supaya bagaimana hidup kita bermanfaat. Masya Allah. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Paling tidak Ning Tia, kalau belum bisa bermanfaat, jangan pernah merugikan orang lain. Ya. Itu sangat menjijikkan. Hayya. Gitu. Ini juga kalau misalkan kita membuat konten-konten kayak membuat seni juga bagus ya. Oh, bagus. Bikin kaligrafi. Seni kayak Bang Hilal ya. Iya. Bang Hilal kaligrafi bisa dinikmati. Ya, Bang Hilal luar biasa. Subhanallah. Atau mungkin kayak ibu-ibu nih ada mau bikin kerudung yang lama dibikin jadi kelihatan baru pakai apa? Mote-mote kayak gitu juga. Pasti akan jadi bagus sekali gitu ya. Itu bisa membantu suami loh. Kalau itu bisa dinikmati, kemudian hasil dari kerudungnya bisa ada yang beli banyak, nambah income. Masya Allah. Betul. Bisa juga kayak mungkin jualan online. Ya bisa. Nah. Betul. Bisa kan Bu? Bisa aja. Apa yang kita lakukan, yang penting kita berpikir bisa dulu. Iya. Kan manfaat. Benar. Saya dulu pertamanya terinspirasi juga gitu. Saya sendiri tidak ada kegiatan,
suami saya pekerjaannya juga waktu itu kena pandemi, sama-sama kita kena pandemi. Ah, saya masih punya tangan, saya masih punya kaki, saya punya, dikasih Allah potensi, maka keluarkan potensi itu. Jadi teringat, saya masak itu mulai dari satu rantang, saya kirimkan ke apartemen teman-teman, kan gak berani keluar ada pandemi. Iya, iya. Di situ, di balik musibah, ada berkah yang terselubung. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa sekali. Intinya kalau kita ingin berbuat baik, ingin menjadi orang yang bermanfaat dan kita mau berusaha, pasti ada jalannya gitu. Yes, ya. Allah sudah janjikan kok itu. Dikasih jalan sama Allah. Selagi kita ada untuk kebaikan, Allah kasih itu seluas-luasnya. Amin. Amin. Yang penting jangan lupa harus bersyukur gitu. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Wow. Ternyata Bu Nyai suaranya bagus. Anya. Nah ini kalau misalkan suka nyanyi bikin, kebetulan saya Masya juga. Oh Masya Allah. Menikmati hidup. Iya benar ya, harus dinikmati memang okay, hidup itu. Iya, betul-betul. Nah kalau misalkan bikin konten yang sehat dan bermanfaat tapi dengan yang tidak muhrim itu gimana? Maksudnya gimana Neng Tia? Misalnya tidak kita bikin itu? Kontennya gitu sama teman tapi teman laki-laki yang bukan muhrim gitu. Itu terus masih kontennya berupa apa kira-kira? Kontennya olahraga atau mungkin kontennya masak-memasak itu enggak apa ya? Kalau urusan muamalah terhadap siapapun is okay. Urusan muamalah, tapi untuk urusan akidah lakum dinukum waliyadin. Begitu Ning Tia. Jadi boleh. Okay. Urusan muamalah kita enggak bisa lepas dengan manusia lain, apapun itu agamanya is okay. Misalnya mau bikin bisnis kerjasama, bikin konten ini kerjasama, monggo silakan, tidak dilarang. Urusan muamalah boleh-boleh saja, tapi urusan agama masing-masing. Berarti aku nulis kaligrafi di sebelah Bang Hilal, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Iya, kan? Siap. Tapi kalau nanti pandang-pandangan mata gitu, adegan mesra-mesra. Itu lain-lain, Bang. Ya. Bang Hilal ketawa-ketawa aja itu di situ. Loh, itu pandangan mata. Contoh. Ning Tia, Mas Hilal lihat Ning Tia, pandangan pertama, oh itu berkah. Oh, Masya Allah. Kalau diteruskan melotot, musibah. Nah. Oke. Baik, Bu Nyai. Jangan kemana-mana, pemirsa. Dan ibu-ibu yang ada di studio, tetap di Menjemput Berkah. Hai. Hai.